Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini kembali lagi bersama channel saya ini. Untuk kali ini saya akan lihatkan untuk alpukat yang di belakang saya ini dan ditanam di sebelah rumah. Ini jenisnya alpukat kendil ya. Alpukat kendil ini bisa berbuah di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Ini untuk ukurannya ini masih kecil, teman-teman. Untuk buahnya lumayan banyak. Nah, jadi buat teman-teman yang mulai bercocok tanam atau mempunyai lahan bisa ditanami dengan alpukat seperti ini. Ini saya lama nggak buat video tentang alpukat ya teman-teman. Jadi di video-video saya kemarin banyaknya itu saya buat konten itu tentang mangga. Nah, ini alpukatnya. Ini yang udah lumayan besar teman-teman. Nah, nih udah lumayan besar. Ini sekitar bobotnya mungkin ada ini sekilo. Nah, yang di bagian bawah kita akan lihat buahnya ini. Nah, ini buahnya teman-teman lihat sendiri. Nah, untuk buahnya seperti ini. Ini buahnya udah lumayan. Ini lumayan gede, ya. Nih kalau kita lihat ukurannya. Nah, untuk alpukat ini usianya sekitarnya mulai berbuah itu sudah 2,5 tahun udah bisa berbuah. Nah, ini untuk buahnya udah banyak banget teman-teman, itu di atas teman-teman lihat sendiri. Ini sekitar 50 lebih ada ini. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman. Untuk ukuran pohon segitu, ini usianya udah 3 tahun, cuma udah sering berbuah. Makanya ini kita lihat seperti ini buahnya. Oke kan, mantap. Nah, teman-teman bisa budidayakan. Untuk buahnya seperti ini. Nih, nah buahnya sampai kita cagak menggunakan bambu seperti ini. Nah, untuk cara perawatannya mudah teman-teman. Untuk alpukat teman-teman bisa budidayakan ini di lahan atau di apapun ini seperti ini. Nih. Ya, nah jadi saya video ini buat memberikan semangat ke teman-teman semua untuk semangat bercocok tanaman buah walaupun alpukat ataupun mangga ataupun bangsa lainnya. Kalau kita rawat insya Allah akan berbuah banyak seperti ini. Ini kalau per kilonya kena 25.000, ada sekitar 50 buah lebih ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, biasanya rata-rata untuk buah ini itu sekitarnya 1 kilo lebih. Nah, untuk full buahnya paling gede itu sampai 1,5 kilo kalau saya sendiri yang pernah lihat itu dan saya timbang di tempat saya sendiri seperti itu. Nah, ini ya, tetap semangat teman-teman untuk bercocok tanam. Inilah alpukat yang ditanam di samping rumah sudah bisa menghasilkan buah sebanyak ini. Ini pertama kali saya buat video untuk tanaman alpukat yang ini karena memang dulu berbuah tapi saya nggak sering buat karena saya masih fokus ke mangga. Jadi ini kita buat lagi untuk tanamannya ini ya. Nah, kalau teman-teman untuk info bibitnya bisa lihat link deskripsi bagian bawah. Oke, jadi itu aja. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga sehat selalu, diberi banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dukung channel saya ini. Semoga video-video dari saya bisa memberikan manfaat ke teman-teman semua. Ini kita lihat dulu untuk buah-buahnya itu yang di atas. Wah, itu berkelantungan. Mungkin kurang jelas. Oke, terima kasih.